harus saudara siapkan. Iya. Ini berbahaya diekspos secara nasional nanti, nggak boleh berpihak nggak benar begitu. Ya. Negara ini negara demokrasi. Ya. Ya, jangan menyunat hak orang. Kami tidak menyunat. Kalau sekilas saya aja dimainkan begini, bagaimana yang lain-lain itu? Iya. Ya, saya tuntut nanti jangan main KPU, jangan berbuat curang begini. Enggak, ini bukan kesalahan lapas KPU yang nggak benar ini kalau model begini. Surat suara sudah di jalan. Rekam semua media itu. Surat suara sudah di jalan, Pak. Salah, saudara. Kenapa baru jalan? Batas milih jam 1. Ya. Ini KPU Lampung nggak benar ini. Batas milih jam 1 daftar. Ya bukan Anda membatasi itu kan orang yang terlambat. Bukan berarti kita nggak punya kertas suara seperti ini. Ya. Makanya dikoordinir, daftar dulu, baru nanti kita menunggu surat suara, Pak. Nggak perlu, ini sudah ada surat undang, ini mesti sudah siapkan suratnya. Iya, benar. Informasikan KPU Lampung nggak beres ini. Ya. Sampai saya nggak nyoblos, saya gugat habis saudara ini. Jangan main-main itu KPU. Iya, Pak. Jangan dianggap orang karena masuk di lembaga begini, dianggap tolol, bahlul, ya? Iya, Pak. Nggak baik itu. Iya. Saya nggak ada mental takut saya di sini. Boleh saya dituntut tinggi, tapi jangan mainkan hak saya. Saya hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup di dunia ini hanya sebentar. Kata Rasulullah, berkisar 60-70 tahun kita hidup di dunia. Saya kecewa, kecewa kepada KPU Lampung ini. Saya minta Bawaslu memperhatikan ini. Ini baru jam 10, masa kertas suara nggak ada? Pak, dan ini tidak semua orang memilih, Pak, di sini. Pak, aturan kita kan ada. Kalau mereka itu masuk dalam DPT, maka 2,5% dari DPT. Tapi masuk dalam DPTB, maka yang DPTB tidak ambil dari... Saudara, pusatnya Bawaslu sudah memihak, kan? Bukan memihak. Nggak benar, saudara. Betul. Seluruh Indonesia ini berhak memilih.